Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat anggrek semua. Semoga para sahabat anggrek senantiasa dalam keadaan sehat, banyak rezeki dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya kami sampaikan mohon maaf, geng. Karena banyak kesibukan ya, meskipun kita nggak live atau kita nggak bikin video sale ya. Alhamdulillah pesanan masih banyak aja ya, makanya kita kadang-kadang sampai nggak bisa buat video, terutama untuk tutorial-tutorial yang bermanfaat bagi pecinta anggrek. Untuk kali ini saya akan sempatkan buat sebuah video untuk intinya itu agar kita sukses menanam anggrek dari dataran yang cukup tinggi ya, karena ini banyak juga yang tanya tentang kesulitan menanam anggrek dari dataran tinggi, misalkan seperti bulbo ini ya. Ini bulbo ini kebanyakan dari dataran yang cukup tinggi ya, tapi alhamdulillah di tempat kami bisa eksis ya, bisa hidup dengan sempurna. Tentunya semuanya itu tidak lepas dari metode penanaman maupun perawatannya ya. Oke, sebelum lanjut ke video, bagi yang baru menemukan channel ini silakan subscribe ya dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan jika nantinya kami upload video selanjutnya ya. Jika ada komentar belum sempat ada jawaban, bisa langsung ke WA ya untuk tanya-tanya, nggak apa-apa ya. Kita sharing-sharing sebagai pecinta anggrek. Oke, kita langsung lanjut untuk episode kali ini ya. Episode kali ini khusus untuk dataran anggrek dataran tinggi ya. Jangan tinggalkan channel ini sampai usai ya, karena di akhir-akhir atau di tengah-tengah nanti kita akan selingin dengan penawaran spesial ya untuk anggrek-anggrek cantik maupun anggrek-anggrek yang dari dataran rendah ya, yang bisa digunakan sebagai media belajar untuk menanam anggrek ya. Anggrek murah meriah ya, anggrek murah meriah namun mudah perawatan ya. Nah, karena apa? Karena anggrek itu banyak macam ya, ada yang murah, sedang maupun mahal ya. Bagi yang belum paham betul cara penanamannya, silakan belajar dulu ya, belajar dulu merawat yang murah-murah, jangan yang tiba-tiba mahal ya, karena sayang uangnya ya, sayang uangnya juga kasihan anggreknya gitu, kalau harus mati dengan sia-sia. Oke, kita langsung lanjut tentang metode untuk penanaman anggrek kantong atau anggrek kasut ya. Ini berasal dari dataran yang cukup tinggi ya, karena rata-rata anggrek jenis ini tidak tumbuh di dataran rendah ya. Nah, kita memakai metode untuk dataran rendah ya, karena tempat kami itu hanya 4-5 meter dari permukaan laut, sangat rendah dan sangat panas ya. Jadi kalau saya bisa merawat ini sudah melampaui rasa syukur saya ya, karena sangat mustahil merawat ini di dekat pantai ya. Tapi alhamdulillah dengan metode ini kita bisa menanam dengan baik ya. Metodenya metode apa ya? Kita sebut metode ini adalah semi WCU ya, water culture orchid ya. Nah, itu ya. Nah, kenapa bisa seperti ini ya? Ini kita berikan metode ini, dia itu agar tetap terjaga kelembapannya ya, karena kalau ada kelembapan dia akan memancing keluarnya akar. Nah, jadi kita tanam memakai media transparan ya, agar kita tahu perkembangannya ya. Dengan catatan kita berikan sisa untuk menampung air di bawahnya ini ya, kira-kira 2 cm atau 2,5 cm kita berikan penampungan air. Jadi usahakan setiap hari tetap ada sisa air di sini ya, di bawah, di dasar ini. Jadi otomatis nanti akarnya akan keluar seperti ini. Nah, kalau yang takut dipot, bisa belikan casingnya ya, casing pot yang tinggi
bisa pot keramik atau pot pakis. Kalau pot pakis kalau mau kita punya ya, sebentar saya ambil. Kotak nang Didi. Jadi pot pakis kotak. Enggak yang buat yang tinggi ya. Oh, ini di situ juga. Tinggi yang ini. Yang itu di situ. Se ambilkan ke sana wis. Bukan di sana. Ah, mohon sabar ya, masih dicari. Biar nggak penasaran ya. Nah, ini dia potnya ya. Jadi kalau yang suka unik, eksotik, pakai pot pakis dengan dimasukkan ke sini ya. Nah, itu ya. Jadinya cakep ya. Nah, seperti itu. Kalau nggak suka pakai pakis, mau pakai pot biasa bisa ya. Cabut aja langsung masukkan ke pot, dikasih media serasa daun bambu, pakis caca ataupun moss bisa ya. Nah, ini juga sudah lengket ya tuh ya, sudah lengket. Jadi bisa dipindah seperti ini. Tapi penanaman awalnya usahakan seperti ini ya. Bagi yang belum paham bisa langsung coret-coret di komentar ya. Insya Allah kita akan usahakan membalas komentar-komentar yang ada. Tapi mohon sabar ya, karena kita banyak yang dikerjakan ya. Kalau nggak sabar bisa tanya melalui Anda, apa-apa ya. Nah, seperti ini. Ini konsep seperti itu bisa untuk semua anggrek ya. Nah, anggrek hitam juga bisa tuh ya. Anggrek hitam bisa, kologin-kologin juga bisa ya. Tapi sudah banyak yang kita pindah pot ya. Penanaman awalnya kita konsep seperti ini. Jadi setelah dia sehat, langsung kita cabut ya. Langsung kita cabut. Ini bis gampang cabutnya. Cuman ini pas diikat ya, biar nggak roboh. Gampang langsung cabut, langsung ganti pot ya. Banyak yang kita buat seperti itu ya. Nah, ini bulbul yang sudah hidup bisa langsung ditanam seperti ini ya. Atau dipindah dengan papan pakis seperti ini. Ah, itu ya. Ini juga dari dataran tinggi di daerah Kalimantan ya. Ini baru selesai berbunga, masih berbunga lagi tuh ya. Nah, ini bulbo itu kebanyakan cantik ya. Bulbo ini ada bulbo cumingi, terus ada lagi bulbonya bulbo blumey ya, blumey Kalimantan ini ya. Ini bunganya sangat cakep ya. Kalau ada yang minat, ini juga kita jual ya. Kita jual mulai dari harga 35.000 saja ya, mulai dari segitu. Beli 2 lebih ekonomis, beli 3 tambah ekonomis ya. Jadi yang berminat silahkan nanti ya. Nah, ini bulbul lobii yang kita tanam, sudah kita tanam ke pot ya. Ini sudah lengket ke potnya. Jadi ini bulbul lobii yang kita tanam di pot. Ini bulbul blumey dan masih banyak bulbul yang lainnya ya. Nah, bagi yang minat paket ya, paket murah anggrek untuk belajar merawat anggrek ya. Ada ya, ini anggrek yang sudah mulai punah sekarang ya, Acropsis lilifolia ya. Ini kalau sudah cakepnya jenis ini, Acropsis ini bisa mengeluarkan akar udara seperti grama ya, seperti ini. Bisa seperti anggrek macan ya, mana macannya ya. Oh, ini macan yang baru keluar akar udaranya ya. Nah, ini anggrek macan. Jika ada yang minat bisa langsung ke WA ya, bisa chat WA.
ini kita jual juga ya, yang sudah rawatan, sudah cakep, kita jual ya. Atau oh ya, kita bahas yang ini dulu ya, yang anggrek murah meriah untuk sarana belajar ya. Banyak macam ya, ID-nya banyak banget, jadi kita nggak bisa pastikan ID-nya apa aja ya. Yang paling banyak stoknya ini ada Bubulobi seperti ini, ada Linearifolium, salah satu dendro cantik ya, dengan dasar warna putih dan garis-garis ungu ya, cakep banget ini. Terus ada juga anggrek tirai Trixermo angustifolium ya, seperti ini. Jadi ini kenapa kita kasih pakis kecil, karena biar enggak berat penanam pengirimannya ya. Nah, nanti di tempat teman-teman kalau mau dipot tinggal taruh di pot, kalau mau ditempel pakis tinggal tempelkan ke pakis yang lebih besar ya. Tempelkan aja. Bisa diikat, bisa juga dipaku ya. Kalau diikat nanti setelah akarnya ke belakang akan mengikat sendiri ya akarnya ya. Jadi terus ada lagi flicking area ya. Ini juga mulai punah di tempat kami nggih, karena ini hidupnya di dataran yang cukup rendah ya. Dataran cukup rendah, tapi di kebun-kebun karet ya. Karet sekarang sudah mulai dipotong ya. Karet sudah mulai dipotong, diganti dengan tanaman tebu ya. Jadi sebentar lagi ini juga akan jadi anggrek-anggrek langka ya, meskipun anggrek-anggrek murah ya. Yang selanjutnya ada tirai anosmum. Ini Anosmum Kalimantan ya. Anosmum Kalimantan. Saya rasa pecinta anggrek sudah paham bunganya ya. Kalau nggak paham nanti bisa tanya atau bisa browsing sendiri ya. Nah, bisa juga pas kami live ya, insya Allah saya usahakan mungkin hari Minggu, Minggu sore mungkin ya, atau kalau enggak Minggu malam kita akan live ya. Bisa tanya-tanya di situ, enggak apa-apa ya. Nah, berapa harganya? Harganya sangat murah ya. Jadi 6 ID ini cukup dibayar di harga 55.000 saja sudah dapat 6 ID ya. 6 ID seperti ini. Juga seperti ini ya. Nah, jadi harganya nggak nyampe Rp10.000 ya. Ini ya per papannya. Jadi ini sarana buat belajar yang baru belajar tanam-tanam anggrek, atau yang suka unik-unik ya, karena ini termasuk anggrek-anggrek yang unik. Kalau mau jenis lain bisa ya, mau jenis Cymbidium boleh ya. Jadi Cymbidium seperti ini harganya mulai dari Rp35.000 saja ya. Jadi Cymbidium ini, Cymbidium bicolor. Kalau suka yang unik lainnya ya, ada juga ini adalah silangan dari Amerika Latin ya, namanya Trichocentrum ciali ciboden ya. Bunganya cakep ini ya. Bunganya cakep, warna kuning kemeruyuk ya. Ini masih kerabatnya Oncidium ya. Cuman aneh ya, kerabatnya tapi dia nggak punya bulb ya. Cuman dia punya daun lancip. Harganya untuk Trichocentrum ini kita patok di harga mulai 100.000 ya, mulai 100.000. Ini sudah kami diskon ya, karena pasarannya itu di atas harga 125.000. Atau mau Brassochetti bisa ya, Brassochetti. Sebentar, kita ambilkan. Nah, ini adalah silangan antara Brassavola nodosa dengan Cattleya forbesi flava ya. Bunganya cakep nih. Ini adalah airnya Seagull Surf ya. Atau kalau mau suka kologin ya, ada ya kologin di sini. Ready-nya itu ada kologin speciosa, ada kologin posterman Asperata, atau kologin bunga pengantin Rocuseni ya. Dan ini ada Motleyi ya. Semuanya cakep-cakep ya. Silakan, semua harganya kami promokan ya. Jadi
tidak hanya satu ID yang kita promokan, semua kita promokan untuk minggu ini ya. Untuk minggu ini di awal bulan kita promokan untuk semua ID ya. Nah, ini kemarin kita promokan di harga, kalau nggak salah itu di harga 35 atau 40 ya ini ya. Karena kecil nggak ada yang mau ya. Ini pada dewasa ya, memang pohonnya terbilang kecil, tapi sudah berbunga ya. Sudah berbunga meskipun kecil. Sayang sekarang ini sudah tinggal beberapa aja ya. Jadi kita jual 40.000 lagi ya. Nah, itu tadi untuk jenis yang sangat jarang di pasaran ya. Nah, ini kebetulan ada yang agak rimbun. Nah, ini sudah tutup daun, sebentar lagi juga bakalan spike-in ya. Nah, ini yang paling besar segini ya. Namanya adalah Dendrobium Satriae Nopsis ya. Spesies dari Maluku ya. Spesies dari Maluku. Nah, ini untuk jenis Brassavola ya, silangannya. Atau yang mau Gigantea ada ya, silakan. Harganya mulai dari 40.000 ya untuk Anosmum Gigantea ya. Bunganya sangat besar, sangat wangi juga. Monggo kalau ada yang mau bisa langsung ke WA atau mau, wah di mana tempatnya? Mau jenis-jenis pal ya. Jenis-jenis seedling, pal-pal yang lumayan mahal, kita sediakan seedlingnya. Sebentar coba saya ambil. Nah, ini adalah pal Gigantea ya, kondisi seedling, jadi biar murah. Karena ini kalau sudah besar harganya sangat mahal ya. Jadi untuk ini, untuk yang segini nih, kita berikan harga spesial hanya 115 sampai 135.000 ya, seperti ini. Juga kami ready pal-pal unik ya, pal-pal unik seperti ini. Nah, ini kalau nggak salah pal Sri Tanjung ini ya, hampir mirip dengan pal, saya lupa-lupa ingat ya. Silakan untuk yang minat pal Cornocerpi yang merah seperti ini ya, juga masih ada. Kalau ada yang mau monggo silakan nanti ya. Atau silangan-silangan unik. Oh ya, Trichocentrum ini sangat mudah perawatannya ya, sangat mudah. Ini bisa di dataran rendah itu, di atas saya sedang spike ya, sudah spike panjang. Bentar saya coba ambil, wah yang sudah pernah bunga. Waduh, akarnya sudah lengket ya, sayang akarnya sudah lengket ke tembok, kasihan ya. Jadi untuk jenis-jenis tirai ya, ini banyak ya. Ini banyak macam tirai, ada tirai Alinda Leong ya, yang sangat cantik. Ada Lodigasii, ada Apilum, terus ada Nestor, ada banyak macam ya. Silakan nanti ditanyakan ke admin ya. Jadi nomor WA ada di deskripsi video, silakan cari di situ ya. Jadi bisa langsung ditanyakan buruan karena stoknya nggak banyak ya. Kita nggak nyetok banyak. Paling banyak stok itu hanya 20-30 aja ya, setiap itemnya ya. Jadi kita nggak stok banyak. Kalau ada yang mau Rinko Gigantea ya, Rinko Gigantea juga ada, silakan nanti. Yang minat dengan jenis-jenis pal mini ya, pal mini seperti ini ya. Ini ada bulan ya, meskipun seperti ini anggrek bulan ya, tapi mini. Anggrek bulan mini. Nah, ini juga ada yang jenis pal ninja namanya ya. Pal ninja juga kecil ini ya. Kecil tapi unik bunganya ya, bentuk bunganya aja unik ya. Nah, itu
Silakan, harga untuk yang sudah dewasa atau yang pernah bunga itu nggak nyampe 100.000 ya, nggak nyampe 100.000. Jadi ini semuanya yang saya berikan penawaran ini khusus untuk anggrek-anggrek yang jarang ada di pasarannya, jarang ada, karena ini produksinya itu bukan kebun besar ya, seperti penyilang-penyilang kecil ya. Jadi produksinya tidak banyak, jadi peredarannya juga terbatas ya. Kalau ingin punya yang beda dengan orang-orang lain ya, silakan nanti bisa ke WA. Untuk pal kita ada pal Modesta, pal Fimbriata ya. Itu untuk yang spesies ya. Ada juga Abelina ya, Belina seperti ini. Amabilis juga ada. Itu untuk spesies ya. Amabilis juga ada, Modesta, Belina, Cornucervi ya. Terus nanti bisa ditanyakan ya, tanyakan ke admin yang ready apa aja ya, banyak ya. Kalau untuk silangan-silangan unik-unik banyak ya, pal silangan yang unik bisa nanti ditanyakan. Nah misalkan seperti ini ya, ini silangan Cornucervi dan merah ya, merah yang total dengan yang merah ya, seperti ini sudah dewasa ya, sudah dewasa. Ini salah satu silangan cantik ya, tapi ini masih belum ada contoh bunganya ya. Nah ini juga Cornucervi Borneo dengan Cornucervi merah ya, tadi itu ya silangannya, ini dua ini. Terus ada lagi ini apa ya, nah ini adalah pal Hiroshima Amaraspis ya. Ini bunganya soft dengan totol-totol yang kecil-kecil ya, cakep banget ini. Jadi semuanya serba cakep. Atau pengen yang anggrek yang sudah mulai langka ya, ini ada Phalaenopsis javanica ya. Javanica namanya dari Jawa, tapi di Jawa sudah punah ya, jadi ini tinggal di daerah Sumatera aja. Ini sudah mulai langka ya, harganya juga lumayan ya. Untuk yang sebesar ini masih di atas mulai dari 200.000 ya, seperti ini. Karena ini sudah mulai langka ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu ya. Kalau ada yang belum dipahami boleh ditanyakan ya, boleh ditanyakan. Saya ulang lagi untuk jenis-jenis anggrek yang dibuat belajar menanam ya, anggrek-anggrek murah. Jadi per paket isinya 6 jenis itu harganya hanya Rp55.000 saja ya. Silahkan nanti bisa ditanyakan, WA ada di deskripsi video ya. Oke, saya tunggu. Cukup sampai di sini. Semoga para sahabat senantiasa dalam keadaan sehat. Aduh, belepotan. Sehat dan tetap banyak rezeki tentunya ya. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya, dan subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Waktu juga yang memisahkan, karena ini sudah menjelang maghrib. Jadi saya akhiri sampai di sini dulu. Kita sambung di video-video kami selanjutnya atau di live-live kami selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.